Halo guys, welcome back to my channel. Okay, dalam video kali ini saya akan membagikan sebuah video bagaimana cara mengganti font WhatsApp dengan aplikasi tambahan. Okay, tak usah berlama-lama. Jika kalian bingung, kalian simak saja videonya sampai selesai. Jangan kalian skip-skip biar kalian paham. Oke, yang pertama kalian buka dulu aplikasi yang bernama WhatsApp. Nah, di sini kalian cek dulu apakah font kalian sudah ganti. Nah, jika masih jelek, tinggal kalian kembali ke menu. Kemudian kalian cari aplikasi yang bernama Play Store. Nah, setelah masuk di beranda Play Store, tinggal kalian ketikkan saja di atas ini kolom pencarian, kalian ketikkan saja Fancil Text. Nah, setelah diketik, tinggal kalian cari aplikasinya. Nah, di sini saya merekomendasikan aplikasi yang dari atas urutan ke nomor 3, yang ini. Kemudian kalian masuk. Nah, di sini kalian yang belum punya aplikasinya, kalian download terlebih dahulu. Jika kalian sudah punya atau sudah mendownload, tinggal kalian buka aplikasinya. Nah, setelah masuk beranda atau dashboard aplikasinya, di sini tinggal kalian klik saja yang paling atas, Fancy Text. Nah, di sini kan ada 3 pilihan. Jika kalian ingin memasukkan kata, tinggal kalian klik saja di atas, kemudian nanti fancy-nya akan muncul seperti ini. Nah, otomatis gaya fontnya akan muncul secara otomatis dan banyak. Tinggal kalian pilih saja font mana yang ingin kalian pakai. Nah, untuk lebih lanjutnya, kalian bisa geser ke kanan di dekoratif ini. Kalian bisa pilih saja mana kata atau dekor kata yang ingin kalian pilih. Lebih lanjut lagi, kalian bisa scroll ke kanan lagi. Nah, di sini sudah ada kayak emot lah caranya, bisa dikatakan emot. Tapi kalian ada tulisan di sini halo, maksudnya ditambahin ketikan yang tadi kalian buat. Nah, untuk pilihannya tinggal kalian pilih saja mana yang ingin kalian pilih atau kalian gunakan. Misal jika sudah ketemu yang ingin kalian gunakan, tinggal kalian klik saja misal ini ya. Nah, diklik, kemudian kalian copy saja atau langsung saja ke WhatsApp. Nah, di sini tinggal kalian pilih saja kemana ingin kalian kirim. Misal saya ngirim ke sini. Nah, otomatis akan masuk di clipboard. Tinggal kalian kirim deh. Nah, unik kan, di sini ada gambar-gambar. Begitupun juga tulisannya. Tulisan yang ini yang tadi kalian buat, kalian bisa ngirim misal tulisan yang ini paling atas, tinggal kalian klik saja tulisannya, kemudian kalian copy atau langsung saja masuk ke WhatsApp. Tapi di sini saya ingin mencoba metode yang copy text, kemudian kalian masuk ke WhatsApp. Nah, di sini tinggal kalian pastekan saja tulisan tadi, tinggal kalian kirim deh. Nah, otomatis fontnya akan
terganti dengan font yang baru. Bagaimana, menarik bukan? Oke, jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Jika kalian ada pertanyaan, tinggal kalian klik saja atau ketik saja di kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you.